Salah satu cara dalam Al-Quran supaya anak kita itu hebat, apa kata Allah? Wal walidatu yurdina auladahuna khalaini kamilaini liman arada ayyutima radha'a. Menyusui anak itu 2 tahun. Tolong ibu-ibu muda dipahami, berikan ASI kepada anakmu 2 tahun. Jangan 6 bulan sudah diganti susu kaleng. Susu kaleng itu susu sapi. Maka kalau sudah besar diajak ngaji, jawabane emma. Mergo anake sapi. Piye-piye dia ASI luwih apik daripada susu sapi. ASI itu praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. ASI itu praktis, maksudnya apa? Kemasannya bisa dibawa kemana-mana. ASI itu ekonomis, maksudnya apa? Wadahnya gak gampang pecah. Kan gak ada ASI penyok, gak ada. ASI itu demokratis, maksudnya apa? Iso dido anak, iso dido bapak nih. Dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum BH. Kenapa ASI dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya sapi itu kenapa susunya gampang dipegang oleh orang? Karena susunya sapi tidak dilindungi badan hukum. Tenang, langka, masuk sapi kok tangan. Keprimat itu tadi kurangnya bira. Saluran Nabi Muhammad. Saya ulangi, pengen jadi orang besar, 3 hal ini salah satunya. Nanti yang harus anda lakukan cuma yang satu kok. Hari ini saya mencatat, pengen terkenal, pengen jadi orang besar itu caranya 3. Tapi yang 2 ini jangan kamu lakukan. Yang pertama, membuat masalah besar. Ini di Indonesia sudah marah. Orang sukanya berhalusinasi. Halo. Gak jelas dia itu siapa, tahu-tahu ngaku raja. Contohnya di Purworejo, Bakul Angkringan jadi raja, mendirikan kerajaan namanya Kas Keraton Asu Sejagat. Masih ingat? Itu ternyata Bakul Angkringan berhalusinasi, tahu-tahu mendeklarasikan diri sebagai raja. Ini besok yang payungnya pink jadi raja, gelarnya KSM, Kiai Senggol Modot. Ini belum selesai, muncul baru di Jawa Barat, apa? Sunda Emperan. Oh, Empire deh ya. Oh, so Inggris. Saya kalau bahasa Jawa sama bahasa Inggris lebih bangga bahasa. Saya setelah mengislamkan Mas Dendi itu ada tamu dari Australia pengen diislamkan. Namanya Antonio Scott Dury, mantunya Iwak pengen. Datang ke pondok saya minta diislamkan. Setelah saya islamkan syahadat, dia dikasih makanan macam-macam sama istri saya. Gak mau makan, akhirnya istri saya jengkel, godok telo, masak sayur bom. Bos itu makan sayur bom, cakumnya doyan. Takon karo inyong, apa kaya? What is this? Saya bingung, bung bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Nah, saya gak tahu bung bahasa Inggrisnya apa. Dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Saya jawab, bung is the young bamboo. Bung adalah bambu muda. Orangnya amazing. Kenapa mister bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua? Kalau saya lebih bangga jadi bahasa Jawa daripada bahasa Inggris. Makanya Sunda Emperan. Nah, tanya, bahasa Jawa sama bahasa Inggris lebih kaya mana? Jawa! Jawa dari ujung Jawa Timur sampai Banjarnegara bahasanya beda-beda. Banyuwangi, Osin, Sol. Nyebrang dikit, ilo Indonesia. Ketemu Madura, oh, bahasanya keren lagi. Orang Madura. Orang Madura itu kalau daftar polisi gagal terus. Karena kalah berhitung. Orang Banjarnegara berhitung 1, 2, 3. Madura gak bisa berhitung. Tolo 1. Ke barat dikit ketemu mana? Surabaya.
Oh, bahasanya agak kasar dikit. Jancok. Jancok itu bukan miso, itu nama tokoh di Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Tank ini dulu dikirim ke Surabaya. Maka kalau masuk kampung-kampung di Surabaya, tanknya datang, orang Surabaya teriak-teriak, jancok, jancok, jancok. Kita ngomong danjo fase karena saya tahu ilmu tajwid. Nah, jadi panjang pendeknya pas. Ke barat lagi, ketemu Jawa apa? Jogja, Solo. Bahasanya halus seperti saya. Inyongnya halus ya. Bojone inyong kiye kalau lebaran, sungguh manis setengah jam. Dia datang, saya laku dodo di kursi, istri saya laku dodo, matur, beb. Kan di situ cantik. Tamu orang baca negara, kau yang macul mama. Mama waktu kau meletek meletek. Oh, bupati yang pantas mama, masa aku mama. Mama mama, iya papa. Papa kemana? Lima telitong. Menjijikan. Bojone inyong, ngomongnya harus abah, kalau ngaturakan sugeng riyadi mau menawi kalau pada kelepatan saat lima saya ucapan selangkah saya yang tidak tandur kaulo banyu sacawu lemah sacawu dorong sacawu kayu sacawu klek kulo nyun hati ngisi samudro paling sami abah panganku diambung ulak walik muah muah. Akhirnya saya jawab, iya bu, iya bunda, saya yang tua banyak salahnya, kamu yang muda banyak hilafnya, anak kecil banyak sangunya, jomblo banyak pertanyaannya. Kasihan nama belum belum urip kok mau nguyok tok. Iya malah nyanyi lagu negosur kayak gini uripe ayem rumongso aman dunungi rasa tondongin iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matane lamaran kecapane bosok temen ya masa terus duwe bojo iso sabunan kepriyen kawur temen masa randuwe bojo iso sabunan lamaran. Kembali lagi dari Jogja, ketemu mana? Bayu Masa Tegal, Bayu Oma, Banjarnegara, Purwokerto, mana lagi? Kebumen, Cilacap. Ini bahasa yang paling saya suka. Berbubuk, berbubuk, berbubuk. Ini teman bahasa apa ya? Kemri, Ninga Banjarnegara, Rono aku, anaknya nyonga. Nyongak, nyongak, nyongak. Hah? Yang lucu orang Banjarnegara ngundang saya ngaji, panitianya sambutan. Pak Kiai, kula kalau mbek sowan dalemi Gus Miftah. Mancing dalemi Gus Miftah piye anak gapura arane gapura sugeng tekak. Aku mbate. Gapura sugeng tekak itu apa? Ternyata gapura selamat datang. Sugeng tekak. Saya pengajian di rumahnya almarhum Ki Daranto Susmono. Ditawari udut pakai bahasa ngapa? Orang kepada teman Pak Bupati. Pak Kiai Kiai di sini semua bori cocok. Ya Allah, cocoknya siapa ya? Kenyang ngono ya? Kembali lagi ke mana? Bandung, sama-sama Jawa ini. Bahasanya Sunda. Oh, kabitu kadunia dan menduduk dinyanya. Cicing mau lah gandeng, tapi kucing mati serondeng. Yang lucu orang Banjarnegara. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz yang mengumpat Kiai Ma'ruf Amin hari ini sakit. Jangan alhamdulillah. Itu bukan sifat orang Banjarnegara. Kalau ada orang sakit, doakan saja. Mudah-mudahan cepat mati gimana. Kita gak boleh punya dendam, betul? Dulu yang memaki Kiai Ma'ruf hari ini orangnya masuk rumah sakit, sakit didoakan saja. Kita gak usah ikut-ikutan membenci. Saya soan ke Kiai Ma'ruf sama Mas Jadi Produser. Saya tanya begini, abah, saya mau pakai Kiai Ma'ruf itu apa? Abah, ada isu tuh. Apa tuh? Besok katanya kalau Pak Kiai meninggal, ganti wakil presiden akan diganti sama Ahok.
Apa jawaban Kiai Ma'ruf Amin? Ya kalau yang meninggal saya, kalau yang meninggal Jokowi, kan saya presiden. Apa mati itu harus tua? Kan tidak, betul. Walaupun Pak Bupati lebih tua daripada Gus Miftah, Gus Miftah lebih muda daripada Pak Bupati, bisa jadi yang mati Pak Bupati dulu. Kita doakan Pak Bupati panjang umur. Artinya orang sedunia mati, Pak Bupati hidup sendiri. Ini Bupati paling viral se-Indonesia. Diundang Hutman Paris Show. Kelihat teman baca negara ya. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Itu Pak Bupati bisa sukses karena ada peran seorang istri. Maka saya sampaikan, kesuksesan seorang suami ada peran seorang istri. Artinya kalau suami tidak sukses berarti siap-siap ganti istri. Pak Ketua DPRD, yes. Kalau saya beda. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya, caranya mantanmu menyesal. Ayo, sebelum saya lanjutkan, selamat lagi biar anget. Ayo, dengar lagu apa? Oh, Korban Janji, oke. Masih ingat lagunya Korban Janji? Kau lupa bahasa aku gak dengar. PBNU memerintahkan kepada kita supaya dijauhkan dari virus corona untuk membaca selawat Tibril Kulub. Tibril Kulub versi Korban Janji, oke? Kamu minta apa? Katanya kamu udah janji? Yen aku sebata suwe-suwe blumah nuruti kekarapanmu sak layak-layak yen wis tak wanti-wanti macam bebumburi. Ya Mbak, saya selawatan Korban Janji versi saya, nanti kamu lanjutkan Korban Janji versi aslinya. Gue sih jilbabnya gue ngepotak foto aku ngepas dengan kelihatannya mereka Mahmud Abbas. Apa itu mama muda anak baru satu? Iya. Kalau Pak Ketua DPRD ini juga koperasi, komunitas pecinta rondo anak siji. Iya. Salawat Nabi Muhammad. Salawatnya kayak gini. Allahumma sholli ala sayyidina Nuril Absari wa Diyai.
Mau bu? Nah, ini ngaji dari Badoka.